Selamat semuanya. Masih di acara passion hari ini di bulan Februari yang sangat spesial momennya, karena bulan Februari itu kan bulan Valentine, bulan kasih sayang. Dan di sini aku benar-benar senang sekali karena kehadiran Mia di sini. Ada story di balik cerita adiknya, ibunya Mia, yang dimana tuh aku ingin meng-share pada teman-teman semuanya di luar sana, karena ini benar-benar suatu hal yang memang bisa mendukung orang-orang yang membutuhkan, terutama ya mungkin dari dia sendiri cerita sedikit di luar. Dan jadi gini kan ya, kan teman-teman udah tau lah aku udah punya buku cerita adik, dan ternyata bosnya passion ini cairin, dia juga udah membaca dan dia merasa inspired dengan buku ini. Kalau aku boleh cerita sedikit, buku ini kan tentang aku. Tapi buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang manusia yang mungkin tidak bisa mengucapkan apa yang dia rasa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia punya sampai akhirnya dipendam-pendam terus dan sampailah di puncaknya. Tapi dengan apa namanya inspirasi yang bisa diberikan dari buku cerita adik, passion menawarkan kerjasama yang sangat amat bisa juga menginspirasi teman-teman juga, yaitu Fashion Access Rita Ade, yaitu kita akan mengeluarkan perhiasan yang kita bisa sebut juga symbol of fashion, symbol of kasih sayang. Apa aja sih perhiasannya, mungkin si Airin bisa buka di dalamnya. Jadi salah satunya adalah kalung yang aku pakai ini. Kalung ini yang ada simbol love-nya, karena nanti mungkin akan aku jelasin lebih detail di dalam. Tapi singkat cerita adalah kenapa aku memilih love, karena love is all we need, love is what this world needs. Dengan cinta kita bisa menyelesaikan segala masalah lebih mudah. Lalu next-nya juga ada cincin. Ini aku bilang ke Sherry, sih kayaknya kita harus bikin yang ikatan seperti ini. Jadi kita bisa nih, teman-teman bisa membeli bentuknya ikatan, bisa kebaran sama sahabatnya, sama pasangannya, sama atau bahkan kalau bisa ada buat pasangan nggak? Ada dong. Bisa juga. Bisa kapelan, bisa bestian ya. Bisa bestian. Ini salah satunya aku udah pakai. Iya. Jadi sebenarnya kita bikin yang bisa dipakai segala umur juga dan very simple to wear. Pada saat kita memakai ini, kita harus ingat bahwa di balik kesulitan hidup kita ini, bahwa banyak kita memakai ini, kita harus ingat bahwa di balik kesulitan hidup kita ini, bahwa banyak masih ada orang yang benar-benar tulus mencintai. Dan itu yang aku lihat dari behind the story of the book ini. Ternyata tuh Mia itu menyadari setelah tahapan yang dialami dalam hidupnya, dan akhirnya terjadi suatu musibah yang memang dia harus hadapi. Dan akhirnya dia sadar bahwa yang orang-orang ini yang ternyata di depan mata dia sehari-harinya itu memang benar-benar tulus unconditional love si Mia sendiri. Dan saya harap semuanya juga akan mendapatkan inspired by the story juga, dan memang mendapatkan suatu hiburan ya, hiburan. Karena apapun siapapun pasti dalam hidupnya mungkin pernah melakukan suatu betul, dan juga setiap manusia itu pasti tidak luput dari masalah. Benar. Tidak mungkin ada manusia yang tidak punya masalah sama sekali, dan bahkan we need that masalah, we need that problem. Karena dari masalah itu yang bisa menjadi pasangan kita, kita bisa tahu sebenarnya kita bisa apa sih, atau sebenarnya kita nggak bisa apa sih. Dari situ kita bisa belajar lebih lagi tentang diri kita, dan itu memperkaya diri kita. And last but not least, ada satu lagi, ini adalah gelang yang bentuknya infinite. Kalau aku, jadi di passion ini kita bisa pre-order ya, bisa aku taruh inisialnya. Kalau aku taruhnya FZB, yaitu nama ini adalah nama anak aku, tiga-tiganya nama anak aku dan inisialnya FZB. Kenapa aku taruh di infinite FZB? Karena menurut aku unconditional love itu untuk anak. Kalau iya benar, karena anak itu kita, anak kita mau marah-marahin kita, dia mau banting-banting bareng, tetap aja kita sayang. Kecuali kalau misalnya sama pasangan mungkin masih ada conditional love ya, kalau misalkan dia melakukan apa mungkin kita ada batasan-batasan, oh this is, ini udah melewati batas. Tapi kalau untuk anak kita memang semuanya kita akan kasih, dan itu aku lambangkan di sini. Dan yang satu lagi berita atau kabar yang paling penting dari collaboration ini adalah seluruh penjualan hasil dari perhiasan produk Fashion X Rita Ade
and we call it love life journey. Semua penghasilannya akan kita serahkan untuk Yayasan Sehat Mental Dokter ini, yaitu di mana tempat misalkan kita punya masalah tapi kita tidak mempunyai support system yang kuat, misalnya kita nggak bisa cerita ke orang tua kita belum sebegitu terdidiknya untuk bagaimana menanggapi secara sehat. Ada loh yayasan di mana orang-orang yang bekerja di situ benar-benar membuka tangan terbuka. Kalau kalian punya masalah, kalian datang ke situ, dan tempat misalkan kita punya masalah tapi kita tidak mempunyai support system yang kuat, misalnya kita nggak bisa cerita ke orang tua kita belum sebegitu terdidiknya untuk bagaimana menanggapi secara sehat. Ada loh yayasan di mana orang-orang yang bekerja di situ benar-benar membuka tangan. Kalau kalian punya masalah, kalian datang ke situ dan mereka bisa memberikan masukan atau hanya sekedar mendengarkan juga mereka bisa. Jadi ini adalah kolaborasi yang bisa disebut adalah sebuah channel. Ada pertanyaan? Ada berapa ya ini? Ada tiga item maksudnya. Ada tiga item. Ada gelang, ada kalung, ada cincin. Ada varian. Cincinnya lebih bervariasi. Harganya varian, ya kan? Ini terbuat dari emas dan berlian pastinya. Jadi hari ini kita bikin event juga karena kami ingin menyajikan produk-produk ini untuk mereka support juga. Dan range harganya sekitar 10 jutaan sampai di bawah 10 jutaan. Jadi apa yang membuat harganya karena sebetulnya pada saat diajak kolaborasi, kalau misalkan dengan cerita agen tersebut tidak bijaksana untuk saya mengambil untung dari sini. Benar. Tapi juga di luar dari itu, tujuan kami kan ingin supaya teman-teman di luar sana juga terdukung ya, gitu. Karena ya itu balik lagi, kadang orang punya masalah, ya kan, punya kehampaan dalam dirinya, tapi tidak berani untuk mengeluarkan isi hatinya, sehingga akhirnya mereka melarikan permasalahannya itu ke hal-hal yang mungkin akhirnya tidak baik untuk mereka sendiri. Nah, disinilah kita mendukung mereka, cobalah untuk lebih terbuka, bahwa kalau dengan keterbukaan itu kalian bisa menemukan solusinya dan bisa memperbaiki hidup kalian, kenapa enggak, gitu loh. Intinya kan there's always a second chance for your life, gitu. There is people make a mistake, tapi bukan berarti dia tidak bisa berdiri lagi untuk memperbaiki. Ada kalung, cincin, dan juga gelang.